Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arifin. Kali ini mau lihat posisi turun cangkok yang kayak gini lagi diproses. Sebaiknya untuk press cangkok kayak gini. Nah, ini masukkan ke tempat yang sudah disediakan dengan posisi seperti ini, diteduhkan selama beberapa minggu, 3 minggu atau sebulan sebaiknya. Biar adaptasi dulu ya. Untuk menjaga sinar matahari masuk, lah kita pasang paranet seperti ini, kayak gini, dicantel. Kayak gini. Posisi turun cangkok. Atau juga bisa di lahan yang kayak gini, kayak greenhouse, ruang tertutup tapi sinarnya masuk gitu, kayak gini. Ini potong cangkok 4 harian, ini sudah kelihatan subur meskipun sudah menguning ini. Tapi insya Allah ya terupus. Terupus kayak gini. Ini gini. Sekian dulu dari saya, Arifin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.